sih mobil pickup kita, khususnya Suzuki Carry dan Mitsubishi T120 SS, tidak mudah retak atau patah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Hadi Sabto. Ya, kali ini video yang saya akan bagikan adalah gimana caranya supaya sasis mobil pickup kita, khususnya Suzuki Carry dan Mitsubishi T120 SS, tidak mudah retak atau patah ya. Oke, langsung aja videonya. Di atas sasisnya ini kami beri kayu seperti ini ya. Jadi kayunya ini ukuran 6x12. Ini kayu yang kami gunakan adalah bengkirai. Dan di daerah braket-braketnya ini kami bor dan kami baut dengan kayunya ini. Terus bagian gelagarnya ini kami beri kayu 57. Nah, ini kalau di sini kami menyebutnya gelagarnya. Jadi bisa juga diberi kayu ulin atau sering juga disebut orang kayu besi ya. Nah, bisa dilihat. Jadi dengan kami beri kayu seperti ini, sasis kami aman ya. Tidak mudah retak dan patah. Di sela-sela braketnya ini kami bor, kami baut. Dan di sela gelagarnya aslinya ini kami beri kayu 57 juga ini. Nah, ini bisa digunakan apabila mobil-mobil kawan-kawan melebihi muatan 1 ton atau 1,5 ton lebih, bisa memakai kayu seperti ini. Jadi di atas sasisnya ini diberi karet dulu, baru kita beri kayunya seperti ini ya. Ini kawan-kawan. Oke, kalau kurang jelas bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, itu aja videonya. Terima kasih.